Satu, dua, mula. Ro, re, ru, au. Ru, ro, ro, ni, ro, na. Minal murni meri, ro, ro, ni, ro. Okay, okay ke tak okay? Ha. Learn from heart. Learn from heart pula. Learn from heart. Ulang hadis tu Ustazah, boleh? Hadis ini berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya ulang lagi semula. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang bermaksud barang sesiapa, salah. Yang bermaksud sebaik-baik daripada kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik daripada kalian, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Okey? Okey, Barbara. Tanwin itu tak perlu bunyi ron dia. Tak perlu. Ah, kat sini ada hukum tajwid. Siapa yang dapat jawab? Memang macam ni. Okey, kenapa tak perlu bunyi ron kat situ? Okey, kat sini ada hukum tajwid. Masuk sekian hukum tajwid kat sini. Kat sini. Agak-agaknya kat sini. Apa hukum tajwidnya? Sini juga. Sama hukum tajwidnya apa? Ya, Ma. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Idgham bila gunna. Rabiatun. Idgham bila gunna. Betul. Kenapa dekat sini kita tak baca mariron raniro? Kenapa tak baca macam tu? Sebab tanwin berjumpa dengan huruf ra adalah idgham bila gunna. Sama juga macam ni. Tanwin bertemu dengan huruf ra, idgham bila gunna, di mana kita perlu masukkan bacaan ra di sini ke dalam huruf ra. Sebab itulah saya kata latihan makhluk syuruh ni sangat bagus. Sebab apa? Kita dapat melatih mat asli kita. Kita dapat melatih mat asli kita. Kita dapat melatih pula idgham bila gunna kat sini. Ha. Ya, betul. Masuk tanpa dengung. Ustazah, ra disebut di hujung lidah sentuh di langit ke? Ra, hujung lidah tu sentuh dekat lelangit bahagian dalam. Hujung lidah akan sentuh lelangit dalam. Ra, ri, ru, ar. Ra, ri, ru, ar. Dan jangan lupa untuk tikrarkan dia. Berulang-ulangkan bacaan dia. Rrrr, rrrr, kena ada. Ra, ri, ru, ar.